Hayya 'alas salat. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya beserta jajaran bisa melayat langsung Ananda Eril, dan memang saya mengikuti betul perkembangannya saat kejadian, dan kita selalu mendoakan pada saat kejadian tersebut seluruh jajaran TNI Angkatan Darat. Dan hari ini saya sudah bisa melihat secara langsung jenazahnya, dan TNI Angkatan Darat untuk seluruh keluarga besar mengucapkan turut berduka cita yang mendalam pada keluarga Gubernur Jawa Barat Pak Emil, dan kami mendoakan semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan kekuatan, ketabahan, karena ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Inilah yang ingin saya sampaikan, dan mari kita sama-sama berdoa. Semoga ini menjadi berkah bagi kita semuanya, dan arwah almarhum betul-betul di
terima dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang lapang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu wa afihi wa fa'fu anhu. Teman-teman sekalian, saya atas nama keluarga bersama istri dan seluruh keluarga ikut berbelasungkawa dalam mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu saya bersimpati dengan simpati yang sangat mendalam atas wafatnya Kang Eril. Ya, kemudian tentu saja kita saling mendoakan almarhum supaya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya nanti di hari akhirat. Saat yang sama juga kita mendoakan keluarganya, mudah-mudahan diberi kesabaran. Tentu kita paham bahwa bapak dan ibunya sangat menyayangi Kang Eril, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala pemiliknya lebih menyayanginya lagi. Terbukti beliau diambil segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kebaikannya ternyata wafatnya dapat simpati yang sangat luas, tidak saja dari masyarakat Bandung, Jawa Barat, tapi juga masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Menandakan bahwa Kang Eril adalah seorang anak yang baik, yang tentu saja oleh orang tuanya disiapkan untuk masa depannya, melanjutkan perjuangan orang tua, melanjutkan perjuangan negara. Tapi pada saat yang sama tentu ya ketentuan Tuhan berbicara lain. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ternyata seorang anak memiliki harga yang sangat luar biasa, berharganya besar nilai seorang anak. Dan biasanya memang nilai yang sangat besar ada, yang ada pada seorang anak itu terjadi bukan pada saat hidup ya, tapi ketika wafat baru ketahuan bahwa ternyata luar biasa nilai yang dimiliki, masa depan yang dimiliki oleh seorang anak tersebut. Oleh karena itulah sekali lagi kami berbelasungkawa, bersimpati yang sangat mendalam kepada Kang Emil dan keluarga seluruhnya, dan mendoakan mudah-mudahan Kang Emil bersabar menerima musibah yang berat ini. Dan saat yang sama kita juga berdoa mudah-mudahan Kang Eril mendapatkan tempat yang terbaik, yaitu surga di hari akhirat kelak nanti. Demikian. Ya, sedikit menambahkan, tentu saja simpati masyarakat yang begitu besar ini menandakan rasa kehilangan yang sama. Saya secara pribadi sebagai seorang ibu juga merasakan kehilangan yang sama. Mudah-mudahan dengan musibah yang dialami oleh Kang Emil dan Teh Dia, ini membuat kita semakin kuat, membuat kita semakin sabar, tabah menghadapi setiap tantangan yang di depan kita. Sekali lagi, kami sekeluarga menyampaikan bela sungkawa yang mendalam. Demikian, dari topik kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Jenazah ya, jenazah.
Mobilnya jangan lupa. Oh, come on, come on, come on, come on.